Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto bersama dengan istri tercinta. Berbagi like untuk sukacita, yeay. Wow, Ayang pakai apa itu, woi? Beginilah, kan Ayang ngajakin ke pantai katanya. Wow, tiap hari aku mau ke pantai biar Ayang kayak gini. Masuk angin, Ayang. Oke, kali ini kita akan pergi ke pantai, tapi bukan pantai yang pada umumnya, Yang. Oh, oke. Ini adalah pantai bucin. Coba lihat, Ayang ngedenger suara-suara desiran ombak yang sangat-sangat merdu. Tapi mana ombaknya, nggak ada. Ya, nggak apa aja begini aja lah ya. Nggak ada ombaknya, bohong. Tenang-tenang, di sini adalah sebuah kota di mana kita akan bermain bersama. Wah, apa ini mau? Ini donat ya? Donat. Ini mah ban, Ayang. Donat. Oh, mau pakai itu. Ntar dulu, kita mah santuy-santuy dulu. Emang Ayang mau langsung berenang? Oh ya udah, nanti aja. Oke, yang pertama, kita bakal coba lihat di sini itu kursinya ada apa aja, Ayang. Oke. Tuh buat Ayang tuh, keluarin satu-satu gitu ya. Oh, ada meja, Ayang. Nah, benar. Ini gak bisa didudukin karena ini bukan kursi. Ini apa, Ayang? Oh, aku bisa duduk, Ayang. Mantap. Di sini ya, di sini. Wow. Ini kayaknya buat satu orang deh, terus lonjoran tidur rebahan gitu, Ayang. Ya, nggak bisa dihancurin lagi ini. Nah, biarin dah. Di sebelah sini, Yang. Beh, mantap ini. Ini mau tiduran sini. Aku nggak bisa. Kok nggak bisa? Aku juga. Hah, kok nggak bisa? Nggak bisa ini, mah. Di sini ada yang namanya hamok. Dan ini kayaknya buat yang digantung itu loh, Yang. Iya, buat di pohon. Oh, aku mau. Gak bisa, Ayang. Halo, berarti cuma buat dekoratif aja gitu ya. Ini gak seru. Aku tahu. Jangan-jangan ini digunakan untuk makan, Yang. Ini adalah meja yang terbuat dari kain. Oh, aku berenang, Ayang. Wah, wow, yang sudah berenang. Nanti, Ayang, pakai itunya, pelampung-pelampung. Gak apa-apa, berenang dulu lah. Kau kursi kecil. Nah, kalau yang kursi-kursi bisa ya, guys ya? Di sini malah bisa duduk, coba. Di sini nggak bisa, kayaknya kurang kuat ini. Kaunya kecil kayak gitu, Ayang. Iya, ya. Katanya nanti kalau udah agak siang dikit, bakal muncul seekor burung pelikan. Aku nggak bisa duduk di kursi ini, Ayang. Lah, kenapa gitu? Oh, udah baru bisa. Eng mau lihat burung pelikan yang kita pernah punya di Survival Bucin, cuman yang kali ini katanya parunya jauh lebih gede. Oh, coba lihat. Wow. Kayaknya bisa dimasak dia, Yang. Aku sudah mulai lapar. Yang, mau dikemanain, Ayang? Jangan, kasihan. Ya pengen kuburu, Ayang. Dia bakal menghasilkan daging-daging yang lezat. Jangan, Ayang, kasihan. Ya udahlah. Panas-panas di pantai. Aku tahu pasti pikiran Ayang kan. Mau bikin apa, Ayang? Ayo kita bikin sebuah minuman yang segar. Let's go. Taruh sini ya. Kemudian alatnya di sini. Ini ada menunya nih, Yang. Eng pengen madu, pengen berry, atau pengen semangka, coklat, atau kelapa, atau pumpkin. Semangka. Semangka, oke. Aku adalah seorang, apa itu yang namanya, bartender gitu ya. Oke. Nah, jangan kebalik ya guys ya. Semangkanya di atas, kemudian esnya di bawah. Jadilah yang namanya melon cocktail. Selamat menikmati, istriku. Yang, Yang. Lah. Yang pengen diambil, kok gak bisa diambil. Berarti kalau udah ditaruh, dia gak bisa kita ambil lagi. Mungkin kita harus pakai silk touch, Kak. Bikin semangka lagi, Ayang. Gak ada semangkanya. Nih, aku kasih sweet berry. Oh, gede amat. Coba klik kanan, Yang. Gak bisa. Oh, berarti kalau udah ditaruh gak bisa, Yang. Gak bisa.
diambil. Yaudah, jangan dihancurin, biarin gitu aja dah. Ini ada Hani, yang kan istriku tercinta, Hani. Oh, mana? Bisa diminum gak? Katanya masing-masing minuman di sini bisa memberikan efek-efek, Ayang. Mana gak bisa diminum? Lah, Ayang masih belum lapar berarti. Oh iya. Burung itu ngapain? Mau curi-curi beri-beri koktail kita kah? Enggak, orang dia diem aja tuh. Oke, aku bakal bikin coklat, bikin kelapa, dan juga bikin labu. Bener kan, Yang? Aku minum. Wow, aku dapet haste. Haste apaannya? Itu buat kalau Ayang pukul-pukul gini, tangan Ayang bakal jadi lebih cepet. Tuh, kelihatan kan? Oh iya. Gak kaku juga, kocak. Udah. Belum tahu, Ayang. Ternyata badanku yang tersimpan di hoodie warna biru itu sangat-sangat kekar. Kekar ini mah kayak korengan. Korengan. Parah, woy. Itu yang kelapa tuh, Yang. Mana? Ih, lucu yang kelapa. Ya udah, sisanya jangan kita minum ya. Kita pajang aja semuanya ya. Ya. Di sini yang satu, Yang. Satu lagi di sono emang bisa. Di sini di atas meja kayu. Oke. Udah ya. Jeruk kayak ini ya. Kenapa, Yang? Itu jeruk kayak ini. Kan, ini adalah labu, Yang. Oke. Lanjut, daripada aku kelaparan, guys. Yang lain karena kayaknya gak bisa diambil kalau udah ditaruh. Jadi mendingan kita bakal bikin es krim. Oh, emang sih bisa bikin es krim juga, aku mau. Bisa dong, panas-panas di pantai begitu kan. Yang kita perlukan adalah sebuah kulkas. Oh, buruan. Ayang mau rasa coklat, rasa berry, rasa kaktus, rasa melon, atau rasa kelapa? Kaktus. Coklat. Rasa coklat, oke sabar ya. Nih Yang, rasa coklat. Mana-mana. Wow, coklat. Kaktus sayang ini mah. Gak mau digibulin Ayang mah. Kaktus itu mah Ayang mah bohong. Ternyata agak-agak sedikit nyelekit gitu ya lidahku Ayang. Ayang pakai kolor warna apa sih? Kolor. Ini mah kolor buat penyelam nih, warna hitam profesional tau. Gila, bagusan aku dong pink tuh. Ayang pakai kayak gituan tapi masih pakai sarung tangan. Mau ikut tinju? Gak apa-apa, cantik. Ini coklat nih, beuh, enak ini cuy. Mau aku Yang. Gak mau. Yang, iya aku mau rasa coklat. Ya udah aku bikin sendiri. Emang Ayang bisa? Bisa, enggak. Itu loh udah dipegang Ayang. Asik, es krim coklat gak mau aku makan ah. Hah? Diapain? Ditaruh museum? Ya dipegang aja gini. Ini kalau yang melon nih Yang. Melon popsicle. Lah kok melon warna merah, bukannya melon mah hijau. Watermelon, semangka. Oh, watermelon. Ayang pasti suka yang ini. Itu rasa apa, Ayang? Oh, ini ada bendera Belanda di sini, merah putih biru. Wah, Ayang mau rasa itu juga. Dadah, ambil. Aku mau makan ini dulu, guys. Bul apa Yang? Aku mau makan es krim, boy. Aku pengen sampai duduk santai di sini, tapi kok gak bisa duduk. Bisa yang ini buat rebahan. Gak tau ya, udah aku kaklik kagak bisa ini. Iya, apa Yang salah naronya? Harus kemana? Ke arah pantai sono? Iya, gini. Enggak, maju lah Yang. Udah lanjut ya. Let's go. Di sini itu ada beberapa armor Yang. Ada buat yang cewek, ada buat yang cowok. Ini kayaknya buat yang cewek ini bikini nih. Kan kita nggak mau perang, kok ada armor? Ya ini armor tapi berkedok pantai begitu lah Yang. Tuh, ambil Ayang tuh. Oh, ini pelampung lengan. Ayang kok gini? Mana? Ayang harusnya jangan pakai skin yang ini ya, biar bener-bener kelihatan. Parah. Gak mau ah. Itu yang lucu itu Yang. Itu sandal krok Ayang, kemudian itu adalah pelampung lengan.
Eng mau pakai, oh Ayang mah topi aja, Eng kan cewek. Tuh, pakai topi Ayang. Mana topi? Ini topi nih, ini topi ala-ala di Bali gitu cuy. Topi pantai ya? Apa? Apa? Coba lihat Ayang, aku pakai kacamata ini. Kok kacamatanya di atas mata? Iya, ini harusnya skinnya itu kayak Pak Pres gitu, matanya di atas. Tapi mah punya aku terlalu keren guys, terlalu ganteng aku Ayang. Ayang, kok Ayang gelang gak pakai sunscreen ya, mukanya putih, badannya hitam. Wah, aku terlalu sering berjemur Ayang, aku kan sehat. Oh, aku berenang lah, kok tenggelam sih udah pakai pelampung. Pelampung yang itu yang bukan yang itu, yang ini pelampungnya. Ya udah berenang dulu sama ikan-ikan. Oke, aku juga mau jebur. Let's go jebur. Ayang, apa di pantai itu ada zombie? Pantainya horor. Ada drone-nya. Ada zombie. Males. Aku mau pakai yang warna biru. Aku mau yang warna pink. Tuh, warna pink tuh. Oke, let's go yang. Wow, katanya dengan menggunakan pelampung ban ini, kecepatan renang kita jadi nambah, Yang. Nah, harusnya kan kalau pakai pelampung mah nggak nyelam di atas air. Ya, itulah. Minecraft nggak tahu dah logiknya kayak mana. Ih, aneh. Aku kan pengen gini, santuy, diem di atas air. Aku mau cobain ganti yang warna ini, lucu. Pink biru gitu sih. Nggak deh, ini adalah buat yang bucin ya, antara biru sama pink. Mendingan Eng pakai yang ini, lucu. Bentuknya adalah burung pelikan. Kok gak bisa dipakai, Ayang? Ya, diganti dulu, kan udah kepake. Nah. Oh. Oh. Tahu enggak yang punya aku apaan? Apa? Coba lihat ini. Tada! Aksoso. Yoi, lucu kan, lucu kan, lucu kan? Cucu, aku mau berenang. Kalau berenang gini bisa ngapain? Katanya dia bisa mengambil semua ikan yang ada di sekitar, Yang. Oh. Jadi coba Yang lewatin ikan-ikan yang banyak itu. Enggak, Yang. Enggak keambil? Enggak, bohong. Ya emang gak ada gunanya, cuma dolphin gris doang. Aku tersakiti, Ayang. Aku mau makan. Gara-gara? Gara-gara ama itu zombie yang di bawah air. Tuh, gua kasih semangka tuh. Popsicle. Oke. Okay. Semangka. Oke, hari udah mulai sore. Sekarang saatnya bukan buat berenang. Karena air ombaknya udah mulai pasang. Kita bakal main pasir aja, Yang. Main pasir? Kok main pasir? Gak masak-masak. Masak-masak naon. Kan kita udah makan es krim, udah kenyang. Oke. Okay. Kita mah gak perlu makan, Ayang. Makan es krim aja terus, 24 jam. Ini kita mau ngapain? Kita bakal main pasir. Dengan menggunakan sand bucket ini, yang awalnya pasir itu gak guna, sekarang kita bisa membuatnya menjadi sebuah istana, Ayang. Oh, iya. Oke, kok gitu doang ya, guys, ya? Oh. Oh. Aku mau, Ayang. Aku mau. Mau, wae. Tuh, 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 tuh. Oh, asik, uy. Gimana Ayang? Bisa gak Ayang pakainya? Gimana cara naronya? Jangan satu-satu, ini mah jadi udah kayak kue tar. Eng taruh di blok yang sama di sini. Oh, kalau diinjek hilang Ayang ternyata. Itu jadi ee dia. Wow, ih, kok jadi kayak gitu ya? Lah Ayang injek-injek, jangan diinjek-injek, hancur. Oke, oh, oke. Okay, okay. Ayo yang ini Yang, biar towernya itu ada 4. Mana? Betul, kok diambil lagi? Udah. Satu lagi. Udah gak bisa. Oh, mentok 3 ya, mentok 3 ya. Emang iya 3, harusnya mah bisa di belakang, Ayang. Gak bisa, Ayang. Tuh, dan tuh. Setelah Ayang membuatnya dengan susah payah, ayo kita hancurkan. Ayang, jangan aku, ih. Ayo kita injak guys, biar main red. Aku aja injek. Lo bandel. Itu mah sensasi yang sangat luar biasa. Yang satu jangan lah Yang. Yang satu jangan lah Yang. Itu yang satu bikin Ayang.
Mana, ya, mana? Kok gak bisa naik ya? Ya, yang nempel soalnya. Gara-gara nginjek yang udah mencret. Ini bucketnya. Oke. Setelah itu kita bakal main adu keberuntungan yuk, Yang. Di mana? Dengan cara ngebuka kerang-kerang yang biasanya ada di pantai. Oke, diapain? Kita klik kanan, maka Ayang katanya bisa mendapatkan emerald, bahkan diamond. Wow, aku dapat apa ini? Raw muscle, apa yang? Udah yang, habisin aja yang. Klik kanan aja semuanya yang. Oke, langsung masuk inventory ya ternyata ya. Guys. Kenapa yang selalu beruntung? Bahkan dia dapat diamond. Sama emerald, sama gold. Emerald mah aku juga dapat. Kalau diamond paling langka, Yang. Ya udah tuh buat Ayang diamond. Bikin es krim dari diamond. Emang bisa? Bikin minuman dari diamond. Ayang emang bisa, bukan? Gak bisa lah, mana ada, kocak. Mending saya lah minum diamond. Nah, itu Ayang tadi mau diminum. Tahu enggak, Yang? Apaan? Aku menemukan sebuah botol yang isinya adalah sebuah surat wasiat. Wow. Surat wasiat naon? Surat wasiat dari Papa Mojang ini, Ayang. Coba baca. Katanya kita akan kaya di Minecraft. Mana? Mana, Yang? Mana? Masuk Ayang bukan? Lah enggak tahu deh, aku enggak ada apa-apa. It's gone. Hilang begitu saja, Ayang. Lah itu masih Ayang pegang botolnya. Hah? Mana? Gak ada, gak pegang aku. Ini Ayang megang apa itu? Itu Ayang megang sesuatu di tangan. Gak megang apa-apa, Ayang. Bener gak megang apa-apa. Lah Ayang itu megang botol di tangan. Mana gak ada botol? Tidak ada botol. Terus? Dah lah, Ayang. Kita lupakan aja surat wasiat ya, mungkin gak guna lah ya perpisahan antara Papa Mojang dan bla 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 bla. Mendingan kita bakal joget-joget, Ayang. Oke. Aku menemukan sebuah musik bis yang sudah berkarat. Mana? Oh, musik-musik pantai. Let's go, kita party. Kopi raga ya? Enggak kayaknya deh. Enggak dong. Bah, mantep kali cuy. Jangan dihina dari penampilannya udah lumutan ya. Ternyata musiknya enak cuy. Iya. Udah Yang? Udah. Dah, bayar. Bayar apanya? Bayar, tadi mah Ayang udah ngedengerin musik karena ayah udah sewa. Enggak lah, gak usah bayar. Ini yang terakhir, mau kagak nih? Apaan? Aku menemukan sebuah radio kecil. Tut. Hah, Yang? Ayang langsung masuk ke dalam radio kah? Aku nge-lag, Ayang, aku keluar. Coba masuk lagi, Yang. Bentar. Wah, yang ini lebih enak ya, gak usah dimasukin musik. Lah tadi aku nyalain ini terus aku langsung keluar. Kukira yang masuk ke dalam radio. Lah mana gak ada musiknya, aku gak denger apa-apa. Emang iya yang? Iya. Tapi yang kelihatan partikel-partikel notebooknya warna hijau kan? Iya Tan, tapi gak denger apa-apa. Enak sih ini enak banget yang, enak banget yang. Lah, aku kok keluar lagi? Radionya aku matiin, Ayang malah keluar loh Ayang. Hah? Ayang keluar, oh Yang aku tahu Ayang kenapa keluar. Kenapa? Ayang, lihat yang aku pegang ini Yang. Apa? Botol. Botol ini ada lagi di tanganku Ayang, yang tadi mah hilang beneran sumpah. Dari tadi Ayang emang pegang itu. Jangan-jangan ini adalah botol yang udah berhantu, Ayang. Takut. Au. Tuh botolnya. Bentuknya dalamnya kayak spons gitu ya. Coba. Wow. Botol yang dihancurkan tapi tidak hancur. Coba taruh lagi, Yang.
Wow, muncul paper. Oke, terus ada peta nggak? Nggak tahu tuh, muncul paper sama ini. Paper, botol. Nggak ada peta ya? Nggak ada peta ya? Nggak ada peta apaan? Nggak ada. Berarti ini surat gak jelas ini. Surat kosong. Lagi-lagi kita di prank ya sama Papa Mojang. Aduh, katanya bakalan kaya ke pantai ini, bohong. Ya, aku kira bakal ada peta rahasia di mana peta rahasia itu akan menuntun kita ke harta karun yang disembunyikan dia, Yang. Iya. Ya, sudahlah, Yang. Kurang lebih seperti itu penampakan dari item-item yang ada di pantai. Oke. Keren gak kata Yang? Keren, aku suka. Berapa nih nilainya nih? 1-10? 8 lah. Aku 9 lah. Soalnya ada ban pelampung aksosol yang sangat lucu. Oke, guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, dan tinggalkan like-nya. Yeay. Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto bersama dengan istri tercinta di video kedatang. Sinestamen, bye-bye.